أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahmatullah alaih berkata, "Wahai mukmin, aku heran melihat engkau mempunyai perasaan dengki, hasad kepada tetanggamu karena makanannya, minumannya, pakaiannya, pernikahannya, tempat tinggalnya, kekayaannya dan kenikmatan serta bagian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya. Apakah engkau tidak tahu bahwa yang demikian ini dapat melemahkan keimananmu dan menjauhkanmu dari pengawasannya serta dapat menimbulkan kebencianmu kepadanya? Tidakkah engkau pernah mendengar hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda mengenai firman Allah Subhanahu wa ta'ala, 'Orang yang hasad adalah musuh nikmatku.' Dan tidakkah engkau mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 'Sesungguhnya hasad itu memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar.' Lalu apa yang harus engkau dengki? Apakah karena bagiannya atau karena bagianmu? Jika engkau dengki kepadanya karena bagiannya yang telah dianugerahkan Allah kepadanya, sebagaimana firman-Nya, 'Kamilah yang membagi penghidupan di antara mereka dalam kehidupan dunia ini,' maka engkau telah berbuat zalim kepadanya. Engkau telah berbuat zalim kepada orang yang menikmati anugerah yang secara khusus diberikan dan ditakdirkan baginya oleh Allah dan tidak diberikannya kepada siapapun selainnya. Maka siapakah yang lebih zalim, lebih kikir, lebih sembrono dan lebih bodoh daripada dirimu? Apakah engkau dengki kepadanya karena bagianmu? Maka engkau telah betul-betul bodoh, karena bagianmu tidak mungkin diberikan kepada selain engkau dan tidak akan pindah dari engkau kepadanya. Maha suci Allah. Dia, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, 'Keputusan di sisiku tidak dapat diubah dan aku sekali-kali tidak menzalimi hamba-hambaku.' Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menzalimimu dengan mengambil bagian yang telah menjadi pemberian dan ketetapannya bagimu, lalu diberikannya kepada yang lain. Ini murni kejahilanmu dan kezaliman kepada saudaramu. Kedengkianmu kepada bumi yang merupakan tempat harta karun dan kekayaan tambang lainnya, baik itu emas, perak, dan mutiara yang dikumpulkan oleh raja-raja terdahulu, baik itu Ad, Samud, Kisra, dan Kaisar, adalah lebih pantas daripada kedengkianmu kepada tetanggamu, baik yang mukmin maupun yang bukan. Karena sesungguhnya yang ada di rumahnya tidak sampai sepersejuta bagian dari yang ada di sana. Kedengkianmu kepada tetanggamu bagaikan orang yang melihat seorang raja dengan kekuasaan dan bala tentaranya, yang mengendalikan wilayah kekuasaannya dan menarik pajak dari rakyatnya, mengeksploitasi mereka demi keuntungan dirinya, menikmati hidup dengan berbagai kenikmatan, memuaskan nafsunya, tetapi dia tidak dengki kepada sang raja. Lalu dia melihat seekor anjing kerajaan membantu anjing liar dengan tidur dan bangun bersamanya dan diberi sisa-sisa makanan dari dapur kerajaan. Lalu dia dengki kepada anjing liar itu dan menginginkan kematiannya, dan dia ingin menggantikan posisinya tanpa menahan diri dari dunia dan merasa puas dengan apa yang telah didapatkannya. Apakah ada di masa sekarang ini orang yang lebih keji, bodoh dan tolol darinya? Wahai miskin, seandainya engkau tahu apa yang akan dialami tetanggamu esok,
berupa perhitungan yang lama di hari kiamat nanti, seandainya dia tidak taat dan bersyukur kepada Allah atas kenikmatan yang telah dianugerahkannya kepada dia, dan menunaikan perintah serta menjauhi segala larangannya, dan menggunakannya untuk beribadah dan taat kepadanya. Semua itu akan membuatnya berharap seandainya kenikmatan itu tidak pernah diberikan kepadanya, walau sebutir atom pun, dan tidak pernah ia rasakan sehari pun. Tidakkah engkau pernah mendengar apa yang dijelaskan dalam hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau bersabda, pada hari kiamat nanti ada suatu kaum yang mengangankan daging mereka dipotong-potong dengan pisau ketika mereka melihat balasan orang-orang yang menghadapi kesulitan. Maka tetanggamu nanti akan mengharapkan posisimu ketika di dunia, ketika melihat panjangnya perhitungan dan sidangnya selama 50 ribu tahun di bawah terik matahari pada hari kiamat, yang disebabkan oleh kenikmatan yang diraihnya di dunia, sedangkan engkau berada di bawah naungan ars dengan makanan dan minuman yang semuanya menyenangkan, karena engkau sabar menghadapi beratnya tantangan dunia, dan engkau ridho atas bagian dan ketetapannya yang menjadikan engkau fakir sementara orang lain kaya, engkau sakit dan orang lain sehat, engkau sengsara dan orang lain senang, engkau hina dan orang lain mulia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semua sabar dalam menghadapi cobaan, bersyukur dalam menyikapi nikmat, dan memasrahkan segala urusan kepada Tuhan langit dan bumi. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.